Yo yo yo, hello guys, apa kabar? Kali ini kita akan nge-review figur X-Men lagi ya. Ini saya lagi banyak banget dapat figur X-Men, jadi kita akan nge-abisin figur X-Men sebisa saya. Oke, kita coba lihat ini Deadpool ya, Deadpoolnya Deadpool versi baju biru. Ini dari serinya Marvel. Buff strong guy. Ya, oke. Okay. Kita langsung buka aja. Iya. Nah, ini dia teman-teman. Kita dapat dua buah pedang, dua buah pistol, satu pistol handgun, satu laras panjang. Oke, kita keluarin semua ya. Ya. Deadpoolnya keluar. Ya. Pertama-tama kita lihat. Nah, ini dia bisa ke belakang juga. Ini yang keren ya. Untuk head. Mantap. Ya. Nah, ini untuk joinnya mantep banget perputaran. Dia ini juga sebenarnya bisa perputaran. Lengannya double join. Ini, wah ini keren banget. Nah ini ya, oke, perut bawahnya di sini di bawah belt split ya, cuma segini teman-teman. Ini ada pergelangan lutut double join. Nah ini yang kaki maksimumnya seperti itu. Oke, kita langsung aja masukin senjatanya. Iya, masukin satu lagi. Hap. Kita ya, ini enggak ada tempat simpan senjata handgun berarti ya teman-teman. Jadi mau enggak mau harus dipakai biar tidak hilang. Nah. Ini untuk handgunnya. Oh, mantap. Ya, bisa masuk telunjuknya. Lalu di tangan satu lagi yang laras panjang. Oke, nah. Oke, masuk juga. Mantap. Oke, seperti ini. Jadi buat teman-teman yang cari figur Deadpool, ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kalian koleksi. Oke, sampai jumpa lain kesempatan. See you, bye bye.